Banjir saudara juga merendam sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Arus banjir yang cukup deras ini membuat pengendara sepeda motor terjatuh setelah kendaraannya terseret. Jalan Raya Cihanjuang di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa sore terlihat seperti sungai. Derasnya arus banjir yang merendam jalan ini bahkan membuat seorang pengendara sepeda motor ini terjatuh. Sepeda motornya pun terseret ke kolong kendaraan angkutan kota akibat derasnya air. Banjir yang menyebabkan air selokan meluap ke jalan raya dipicu hujan deras yang cukup lama mengguyur wilayah ini. Saluran air yang buruk semakin memperparah luapan air. Motor satu yang terbawa arus itu kan memaksakan buat maju ke atas, padahal sebenarnya motor lain itu minggir dulu karena arusnya kencang. Sejak beberapa hari terakhir, wilayah Kota Cimahi diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Warga diimbau waspada terhadap kemungkinan banjir karena hujan diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat.